ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين. Pada awalnya saya memasarkan produk-produk saya pada awal usahanya dari teman ke teman, dari teman-teman sekitar, dari teman-teman pengajian pada awalnya. Ya alhamdulillah nyampe-nyampe sekarang udah mulai menggunakan Facebook, WA, BBM. Hanya sebatas itu baru sekarang itu sosial media. Kendalanya ya enggak, kalau sekarang itu belum terlalu ditemukan sih kendalanya. Kendala pemasarannya ya alhamdulillah berjalan dengan lancar semestinya. Untuk sekarang ini belum ditemukan kendalanya. Tapi untuk apa itu seperti web apa itu memang kita belum punya. Omset, kalau omset secara keseluruhan 15, 10 hampir 15, 15 juta, 10 sampai 15 juta. Untuk kendalanya dari segi modal, kendala dalam usaha kami ini ya seperti dilihat sendiri, posisi masih di dalam komplek, layaknya pantasnya di pinggir jalan, tapi karena kita kendala di segi modal untuk menyewa pinggir jalan, itulah segi di kendalanya di segi modal aja. Karena kita nggak mau menggunakan modal-modal yang riba terutama. Untuk solusinya gencar promosi seperti posting di sosial media seperti di Facebook, apa itu posting di grup-grup WA WA yang saya punya, di BBM juga, terus memberi servis yang terbaik terhadap konsumen, biar konsumen bisa mempromosikan produk kita juga. Tips untuk pemirsa yang di rumah, untuk kalau mau memulai usaha furniture, terutama usaha yang kita jalanin itu kalau bisa benar-benar kita kuasain. Seperti saya sendiri awal dari tukang, dari kuli biasa, tukang, merintis usaha. Nah itu awalnya kita harus kalau bisa sebisa mungkin bidang usaha yang kita jalan itu benar-benar kita kuasain dari A sampai Z. Keduanya amanah, jujur ya terhadap konsumen, terhadap karyawan, kita jujur. Ya ketiganya promosi kalau saya pribadi tidak berlebihan dalam apa itu mempromosikan apa adanya produk kami, itulah yang saya promosikan. Ya harapan saya, usaha saya disiarkan di Niaga TV, harapan saya bisa lebih maju, omset bisa bertambah, karyawan bisa bertambah, kesejahteraan karyawan bisa bertambah juga. Tapi dengan intinya keberkahan rezeki yang saya dapat, semoga kaum muslimin tahu kemana mereka mau membelanjakan uangnya kepada kaum muslimin juga. Untuk pemesanan bisa melalui Niaga Store, nomor teleponnya ada di bawah sini, dan untuk secara langsung bisa ke nomor telepon saya, nomor WA 0856-7350-885, by phone 0852-1-3789-381, untuk Facebook Eka Andriadi. Saksikan Niaga TV, TV inspirasi pengusaha dan UKM. Niaga TV sukses berkah mandiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haun haramun aril qimmah wa bila'uhu ramzun lil himmah wawun wajhun lil insan fihi nurun bil iman ya'un yaddun tarsumu zahrah tubdi'u syaklan tuzhiru fikrah wawun wajhun lil insan fihi nurun bil iman ya'un yaddun tarsumu zahrah tubdi'u syaklan tuzhiru fikrah.